What's up basketball fans, balik bareng gue Ricky Padilla. Dan hari ini gue ada game hangat dari Super Big Game di semifinal DBL Banten. Pertandingan antara SMA Karisma Bangsa melawan UPH College. Ini banyak orang yang bilang adalah final sesungguhnya. Tapi memang gaming kemarin tuh seru banget. Dan gue penasaran banget sebenarnya kemarin tuh Karisma Bangsa itu satu pertandingan berapa asis. Karena menurut gue itu kemarin menjadi kelebihan mereka. Mereka itu ball movementnya bagus banget. Dan yang paling gue suka adalah pergerakan pemain mereka tanpa bola itu apa yang membuat mereka mendapatkan banyak sekali open layup di bawah ring kemarin ini. Dan untuk pemainnya sendiri kemarin ada Sadam dengan jersey nomor 9 dari Karisma Bangsa. Ini anak big time talent banget sih ini. Walaupun tingginya nggak terlalu tinggi tapi bisa nembak dan juga atletis banget. So gue kayak harus makin sering nih nonton Sadam main. Dan juga ada jersey nomor 8 yaitu Sheikh Mansis. Nah Sheikh ini juga kemarin banyak banget poinnya menurut gue, mungkin di atas 16 kali main poinnya. Dan dia beberapa dia adalah seorang pemain yang sangat atletis banget dan pintar banget membaca pergerakan defense lawan sih menurut gue. So itu dua pemain dari Karisma Bangsa yang menurut gue paling bersinar kemarin. Tapi ada juga Aufar. Aufar ini playmakernya Karisma Bangsa dengan jersey nomor 4. Kalau menurut gue main Aufar itu selain offense-nya juga lumayan membantu untuk Karisma Bangsa. Tapi defense-nya dia sih luar biasa banget sih menurut gue kemarin ini. So itu dari Karisma Bangsa. Sekarang kita pindah ke UPH College. UPH College jelas ada dua pemain bintang yang luar biasa banget menurut gue. Pemain dengan jersey nomor 28 itu Mario, top scorer-nya mereka. Dan juga jersey nomor 2 yaitu Matthew. Matthew ini adalah floor general-nya UPH College. Dan untuk UPH College sendiri sebenarnya Mario dan juga Matthew sudah mencoba untuk carry the team. Tapi sayangnya mungkin di 3 menit atau 4 menit terakhir itu banyak banget menurut gue silly turnover aja sih untuk UPH. Jadi ada yang terakhir itu, kalau di quarter 4 terakhir itu ada yang mereka nginjek garis gitu. Bolanya di bola mereka dan mereka lagi mau mulai offense. Jadi itu sayang banget. Tapi ini mungkin pelajaran juga untuk para pemain UPH College. Kalau game-nya lagi ketat ini, mereka harus lebih hati-hati dan juga harus take care the ball. But overall menurut gue UPH ini juga salah satu UPH College ini tim yang cukup kuat juga dan menarik untuk dipantau terus untuk perkembangannya. Jadi shout out untuk SMA Karisma Bangsa dan juga UPH College. Gue pengen lihat Matthew sama Mario main di daerah Jakarta sih. Gue pengen lihat deh lawan anak-anak Jakarta, kayak seru juga. Karena menurut gue Mario pun ini salah satu scorer yang berbakat sih di DBL kali ini. So, langsung aja guys kita ke highlightsnya. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk juga subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights. Thank you.